untuk menunaikan salat pada maghrib secara berjemaah. Dan kita dipilih Allah SWT untuk kita duduk di majlis ilmu yang menambah berkat, yang mudah-mudahan kita bagaimana manfaat. Di samping itu juga mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keampunan dari Allah SWT. Oleh itu, untuk tidak menengahkan masa pihak majlis, saya menjemput Ustaz untuk memulakan kuliah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dan kasih sayang Allah SWT yang tidak pernah jemu-jemu kepada kita. Selagi Allah Ta'ala kurniakan berbagai-bagai nikmat kepada kita untuk sama-sama kita manfaatkan untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita pada awal malam ini Allah Ta'ala takdirkan untuk menjadi orang yang sama-sama dapat menunaikan solat di awal waktu, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat kebaikan, insyaAllah. Yang dikasihi Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Surau, Tuan-tuan Muslimin Muslimat yang dikasihi Tuan-tuan sekalian, InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam akidah Syiah Imamiyah ni, yang saya rasa makin hari makin hebat. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, yang mana ada handphone tu boleh buka tengok dakwah street. Syiah dia buat dakwah street di mana, street dakwah di Jalan Bukit Binatang, Kuala Lumpur. Dia letak kain rentang tu, dia punya banner dia tu, Who is Hussein? Who is Hussein? Dan dia bagi donat percuma, donat donkey, donkey ke donkey gitulah, donat yang mahal tu. Dia bagi secara percuma. Dunkin Donut. Tapi kalau beli sikit-sikit jadi Dunkin Donut. Anak-anak bubuk. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Dan dia mengutuk Ustaz Abid Leo, Ustaz Firdaus Wong. Kenapa? Kononnya mereka ni jadi ustaz, baru masuk Islam dah jadi ustaz. Islam ni tak kira berapa lama ada ilmu, silakanlah. Kata Ustaz Firdahua, kita sebelum ni kita berdakwah untuk orang masuk Islam. Sekarang ni kita kena dakwah dua orang, kena lawan dua dakwah, iaitu supaya orang tak masuk Syiah dan supaya orang boleh masuk Islam. Jadi makin teruk kerja kita. Baru ni yang terbaru ni, dalam seminggu dua ni, dia buat street dakwah di Jalan Bukit Bintang. Kalau dia tu biasa-biasa, dia tak perlu dakwah orang masuk Syiah. Kalau dia anggap kita ni betul, maknanya kita ni tak betul lah ahli sunnah. Sebab tu dia ajak orang masuk Syiah. Mazhab Hanafi, ada orang Pakistan mari sini dakwah suruh masuk mazhab Hanafi? Tak ada. Ada orang apa nama ni, mazhab Maliki, orang Mesir ke, orang mana ke, Maghribi ke, datang ke Malaysia ni dakwah suruh masuk mazhab Maliki? Tak ada. Kita pergi ke Mekah, orang Mekah tak paksa kita masuk mazhab Hambali. Tak ada. Mana-mana mazhab tak bagi kita lah, tak ada masalah. Cuma perbezaan masalah fiqh tu biasa lah. Tapi kalau ajak orang masuk mazhab, ertinya mazhab kita ni tak betul lah. Begitu je kesimpulannya. Lepas tu tuan-tuan sekalian kena berhati-hati supaya tidak termasuk dalam apa nama kesesatan ini. Dan dalam minggu ni juga ada anak murid saya, pelajar tingkatan 6, dia WhatsApp dalam telefon saya, telefon yang kerajaan punya, yang Najib beri dulu tu, yang Najib beri. Dia WhatsApp buku, dua buah buku
Dia tanya, okey tak buku ni Ustaz? Saya kata, buku ni siapa bagi? Kawan ayah bagi, suruh baca. Tajuk dia apa? Tajuk dia Kemaksuman Ali. Kemaksuman Ali. Mana Sayyid Ali ni maksum? Maksum apa maksum? Maksum ni suci daripada dosa lah. Ni kita bincang lepas ni. Apa maksud imam itu maksum? Jadi kita orang sunnah, Nabi je maksum ni, orang lain tak maksum, sahabat tak maksum. Nabi je maksum. Kalau yang perempuan nama maksum tu lain lah. Tu nama dia tak? Kemudian dia bagi pula, suruh tengok satu apa nama, kita panggil satu video dalam YouTube itu. Dia bagilah, dia pun hantar kat saya, dia forward kat saya. Dia pun tengok dalam satu jam, buang masa tengok. Tapi tak apalah pasal nak tengok tu. Oh, ceramah sedap tuan-tuan. Orang Indonesia ceramah. Lagilah bahasa baku dia tu. Hebatlah. Tapi hebat kutuk sahabat nombor satu. Berasak dia kutuk sahabat Muawiyah, Abu Hurairah makan rasuah lah. Semua kena rasuah. Oh, kuat kutuk tu. Dia dakwah. Dia pergi dakwah ke rumah pula. Suruh baca. Saya kata awak sepatut kena forward jugalah, suruh dia baca yang kitab Ahli Sunnah pula. Tapi puak-puak ni dia tak baca. Orang kalau dah kena penyakit dia tak baca, kena penyakit sesat, dia anggap lain sesat, dia tak baca lah. Waktu tuan-tuan sekalian, kena beringat, kena berhati-hati dan beringat-ringat sangat supaya tidak terlibat dengan perkara-perkara yang sesat ini. Maka sebab itulah kena mantapkan sungguh akidah Ahli Sunnah. Akidah kita ni kena mantap, biar betul jelas. Tapi masalahnya yang kita belajar di, anak-anak kita belajar di sekolah itu pun masalah sejarah. Bila dikutuk sahabat sebagainya, sahabat tak betul, jadi banyak masalah. Yang tu masalah. Datang Syiah bawa sedang walek, elok-elok. Sejarah dah macam tu dah, Syiah kata tak betul, sepatutnya begini-begini, sebab tu sejarah tu begitu. Elok sangat. Itu jadi pening lalat habis tu. Dengan Islam liberalnya pula, minggu lepas kita di Selangor, lepas solat Jumaat, solat hajat. Kenapa? Kerana apa nama ni, Islam liberal buat hal pula dengan sistem Islam. 26 bulan buat ni bercara di mahkamah sivil, mahkamah apa nama, sivil, supaya kerajaan apa nama ni, dia buat minta supaya kerajaan Selangor ni tarik balik yang mengatakan sistem Islam tu sesat. Saya rasa insya-Allah kita akan kalah. Majlis Agama Islam Selangor akan kalah. Pasal tuan-tuan sedia maklum lah, sisa Islam tu siapa dia? Anak siapa? Itu masalah kita. Jadi tuan-tuan sekalian, macam-macam perkara yang menyebabkan orang boleh jadi sesat. Tuan-tuan sekalian, anak-anak muda diajarkan dengan idea-idea bebas, otak-otak bebas. Islam agama ni sama je, cuma yang berbezanya jalan. Kita semua nak masuk syurga. Memang, tanya siapa nak masuk syurga belaka? Tanya hak tak ada agama nak masuk syurga. Semua nak masuk syurga. Alasannya semua agama sama, sebab semua ada Tuhan, cuma caranya berbeza. Kalau semua agama sama, tuan-tuan, apa kerja Allah Ta'ala hantar Nabi suruh berdakwah? Tak payah berdakwah. Gitu jawapan bodohnya. Apa kerja buang masa? Pasal masa juga belaka dah semuanya sama, tak payah menyebut-menyebut dakwah. Tapi kita tengok dalam surah Luqman. Apa pesan Sayyidina Luqman pada anak dia? Wa zakala Luqman ibni ya bunayya, apa nama tu, anishkuru lillah. Kemudian ayat yang seterusnya tu, ya bunayya aqimis solah. Aqimis solah wa atuz aqim, ya bunayya aqimis solah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min adhmil umur. Ya bunayya aqimis solah, dirikan solah, wa'mur bil ma'ruf, suruh apa nama buat baik, cegah buat mungkar. Apa maknanya, apa ertinya suruh tu, suruh buat baik? Kalau semua
Jadi macam tu. Semua agama sama tuan. Akhirnya tuan-tuan, jadi pening. Hak pondanya tak, macam-macam lah tuan-tuan sekalian, macam-macam. Akhirnya jadilah yang sedang berlaku hari ini, penilalak. Tak pernah-pernah lagi dalam satu pilihan raya 7 calon masuk, pening habis. Itu tuan-tuan sekalian kena beringat, beringat. Sedang dilanda oleh krisis agama yang teruk. Sebab tu tuan-tuan, akidah kena mantap. Akidah kena mantap. Rukun iman satu-satu kena tahu. Iman kepada Allah bagaimana. Macam-macam lah tuan-tuan. Sebab apa? Pasal orang datang untuk merosakkan akidah ni banyak sangat tuan-tuan. Banyak sangat. Baiklah tuan-tuan, kita masuk tajuk kita. Tak bawa teropong malam tuan-tuan. Kalau salah, jangan marah. Tertinggal . Bagaimanakah kedudukan ucapan para imam 12 di kalangan para ulama Syiah? Jawapannya ialah sama ya. Mereka orang Syiah ni menganggap bahawa ucapan imam mereka sama dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata dalam kitab apa ni mereka kata? Mereka kata dalam kitab, dalam syarah Usul Kafi, dalam syarah Usul Kafi, antaranya disebut apa? Inna haditha kulli wahidin minal a'immati adh-dhahirina minal a'immati adh-dhahirina qaulullah azza wa jalla wala ikhtilafa fi aqwalihim kama la ikhtilafa fi qawli ta'ala. Sesungguhnya ucapan setiap orang dari para imam yang suci adalah firman Allah Ta'ala, dan tidak ada pertentangan dengan ucapan-ucapan mereka sebagaimana tidak ada pertentangan dengan firman Allah. Jadi apa yang imam-imam dia kata ni, sekali lagi saya ingat tuan-tuan, setiap kali kita kelas saya ingatkan, Sayyidina Ali tak ada kena mengena dengan Syiah, Sayyidina Hussein Hassan tak ada kena mengena, Sayyidina Hussein tak ada kena mengena, Jaafar Sadiq tak ada kena mengena, Muhammad Al-Bakir tak ada kena mengena, Ali Zainal Abidin tak ada kena mengena, sampailah apa nama ni Muhammad Al-Muqtada, tak ada kena mengena dengan apa-apa dia. Cuma mereka saja menempelkan itu. Itu kena ingat, itu kena pegang itu tu. Sayyidina Ali tak ada kena mengena. Okey. Dia sebut dia kata begitu pada Sayyidina Ali, pasal Sayyidina Ali imam mereka. Masalahnya tuan-tuan sekalian, banyak benda lah kalau kita nak bincang secara logik pun banyak. Secara logik. Contohnya lah contoh. Kalau imam tu tidak pernah salah. Kalau imam tak pernah salah, Sayyidina Ali, contoh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia mengahwinkan anak dia Ummu Kulsum dengan Sayyidina Umar. Sedangkan Sayyidina Umar ni bagi Syiah kafir. Dia kata imam tak pernah salah, tak pernah silap. Macam mana begitu? Dia buat cerita lain pula. Dia kata itu bukan anak Sayyidina Ali, cuma diserupakan dengan anak Sayyidina Ali. Allah perintahkan jin kafir merupa jadi Sayyidina Ali, anak Sayyidina Ali Ummu Kulsum. Jadi Sayyidina Ali menikahkan jin lah dengan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar duk jimat jin lah, dapat cucu pula tu nama Zaid, jadi cucu jin lah. Cerita berat pada pak pandai cerita. Tapi itulah hakikat. Ini dalam kitab dia. Dan hubungan perkahwinan itu dalam kitab-kitab Syiah pun sebut. Ahli sunnah sama telah lah, kitab Syiah pun sebut. Kalau lah betul imam tu tidak salah, kenapa dia kahwinkan anak dia dengan Sayyidina Umar? Kenapa? Dan kenapa Sayyidina Ali kahwin dengan anak Sayyidina Uthman, Umamah? Siapa suruh? Fatimah suruh. Anak saudara dia. Sedangkan Sayyidina Uthman tu kafir. Jangan pula yang baru dengar amalan ni teruk. Ustaz ni sesat tu. Syiah kata, bukan saya kata. Oh, nyaya pula. Lepas tu rekod pula masuk YouTube. Tak ada apa-apa. Syiah kata kafir kan. Tapi kenapa dia suruh kahwin dengan anak Sayyidina Uthman? Sebenarnya tak ada kena mengena apa dengan Sayyidina Ali. Mereka baik, tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok sejarah, dia tak boleh. Dia tak boleh main. Dia tak boleh tipu. Sebab tu tuan-tuan kena tahu sungguh sejarah ni. Tahu sungguh. Terutama sekali sejarah Nabi SAW, sejarah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
bacalah sejarah tu, baca. Saya baca buku Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Antara orang yang hebat yang Nabi sebut la taftahun al-Qustantaniyah ala yadi rajulin. Nanti Qustantaniyah akan dibuka atas tangan seorang lelaki. Ni'mal amir amirha, fala ni'mal amir amirha, wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Nanti apa nama Qustantaniyah tu, Turki sekarang lah, Turki, akan dibuka atas tangan seorang lelaki. Dialah sebaik-baik pemimpin dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Tuan-tuan sekalian, bila kita tengok kenapa Muhammad Al-Fatih benar masa tu, sebab negara Islam luas, kerjasama negara Islam bagus. Negara Kristian masa tu berpecah belah, ha, kecil-kecil, Protestan dengan Katolik saling bergaduh berperang. Yang diserang tu macam Konstantinia tu, dia kerajaan apa nama Rom Kristian, Katolik, dia nak minta tolong dengan Protestan, Protestan tak tolong, biar mampu hancur lah. Sama kita sekarang tuan-tuan, dia jadi sekarang terbalik. Sebab tu kita kalah, sebab kita terbalik. Dulu kita besar negara, kita kan kita kecil, kita bergaduh sekarang, dulu bersatu, sebab tu kalah. Sebab tu tuan-tuan, sejarah jangan lupa, dia akan berulang, akan berulang. Sebab tu kalau orang berhati-hati, dia akan dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada sejarah. Kemudian tuan-tuan sekalian, kata mereka lagi, bahkan mereka berkata, ya juzu man sami'a hadithan an Abi Abdullah alaihi salam, ini hadis dia lah, hadis yang ini, an yarwihu an abihi aw an ahadin min ajdadihi bal yajuzu an yaqulu qala Allah ta'ala. Oh, ganah tuan-tuan. Apa dia kata dia? Diperbolehkan bagi orang yang mendengar sebuah hadis dari Abu Abdullah alaihi salam untuk meriwayatkan dari ayahnya atau salah seorang dari datuk-datuknya, bahkan boleh baginya untuk berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman. Oh, mana kalau ke ucapan imam ni, tak payah kata imam pun tak apa, kata Allah terus. Oh, hebat eh? Ha, sebab tu tuan-tuan, bila kita sayang kepada seseorang, jangan melampau-lampau tuan-tuan, jangan melampau-lampau. Ada dalam sahabat hantar satu YouTube, ada Facebook, ada seorang, dia kata Habib lah, Habib ni bukan semua tak betul tuan-tuan, Habib tak ada masalah, tapi ada yang ambil peluang atas nama tu, ambil peluang. Kononnya tak, dia panggil Habib apa tu, Habib Rotan ke apa gitu. Oh, dia kata kenapa dia panggil Habib Rotan? Pasal dia rotan dia bisa sangat, rotan dia. Tunjuk pun jatuh dah orang. Orang mesej kat bawah, orang buat menganyi. Kalau macam tu hantar pergi Palestin boleh seminggu. Ditunjuk Israel. Pergi Myanmar 2 minggu. Syria 2 minggu. Balik rehat. Oh, kadang melampau tu. Melampau. Kadang-kadang tok guru pun tak tahu anak murid yang buat. Ada juga. Kalau keramat hebat macam tu, pergilah Palestin tu, buat apa duduk di Indonesia tu? Pergi tolong tu, orang duk berperang. Abad tu tuan-tuan sekalian, tak boleh begitu, tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, orang yang ada karamah ni, dia sendiri pun tak tahu dia ada karamah. Orang yang tahu, orang perasan, dia kadang tak perasan karamah ni. Ya. Macam kata, ada orang kata tengok orang pakai yang kotor, mabuk tasbih janggut panjang, wali kot. Lalat penuh atas belakang. Wali apa? Wali bersih. Baju buruk tak apa, tapi bersih. Ni dengan rambut berkeping, misai tu, sama panjang dengan janggut. Ya. Solat Jumaat tidak. Apa kebarang? Tak betul. Dia kalau wali, masuk waktu masjid, habis solat keluar. Kalau duduk dalam masjid, lepas solat masjid, orang datang asar ada lagi, datang maghrib lagi, tak balik-balik, itu bukan wali. Itu memang cacat. Kalau dia orang, dia kerja, makan apa? Takkan makan zikir. Ambil hebat, Subhanallah. Oh, Alhamdulillah. Oh, Allah Akbar. Innalillah. Mati kebulu. Apa tu tuan-tuan? Jangan
Benar-benar begitu tak patut. Pasal apa? Pasal Islam tak ajar begitu. Ha, kalau betul wali, dia kerja, dia bersih, dia wangi, dia solat lima waktu, solat berjemaah, tidak solat sendirian. Ha, tu, jaga waktu solat, jaga kebersihan, baca Quran. Bukan duduk termenung, senyap. Tu bisu. Jangan mudah terpengaruh dengan benda-benda yang mengaruh. Kadang-kadang kita orang Melayu ni nampak pelik sikit. Wali, dia wali, hang tak solat, tak zakat, tak apa, hang boleh jadi. Yang orang anggap wali satu je, tak solat, puasa mau tidak, pakai seluar pendek, guna sugi berasap, apa lagi, cakap merapu, pakai rantai tak. Tapi orang anggap dia wali. Dan memang dia wali pun, wali nikah ya, lain-lain tu tak ada. Satu tu je. Sebab tu tuan-tuan, jangan mudah terpengaruh dengan benda-benda yang nampak ajaib ini ya. Kemudian tuan-tuan sekalian, bahkan yang terakhir ni lebih utama ni, lagi hebat imam dia ni. Apa dia kata? Saya baca ke maksud dia tuan-tuan. Aku berkata kepada Abu Abdullah alaihissalam, hadis yang aku dengar darimu aku riwayatkan dari ayahmu, atau aku dengar dari ayahmu aku riwayatkan darimu. Dia menjawab, sama saja, hanya saja engkau meriwayatkannya dari ayahku lebih aku sukai. Dan Abu Abdullah berkata kepada Jamil, apa yang engkau dengar dariku maka riwayatkanlah dari ayahku. Jadi penilalah habis. Tak, siapa yang kata sebenarnya? Sebab tu tuan-tuan sekalian kena beringat. Contohlah, saya nak contoh. Kita selalu dengar kan, semasa Muhammad Al-Fatih berjaya menawan Konstantinia, apa dia kata? Siapa yang hari ini, yang siapa di kalangan kita, tentera kita ni, semua sekali ni tak pernah tinggal solat berjemaah. Siapa pernah tinggal? Duduk. Ada yang duduk. Mana ada pernah tinggal? Siapa tak pernah tinggal solat sunat rawatib sebelum solat berjemaah? Ada yang tinggal, makin kurang, makin ramai duduk. Pasal apa ni nak jadi imam ni? Solat Jumaat ni, solat Jumaat pertama di apa nama, gereja apa nama kita panggil apa tu, Hagia Sophia tu, yang sekarang di masjid lah, yang di masjid sekarang. Yang tuan-tuan, yang tu tak ada dalam sejarah. Kalau kita baca, tak ada. Tapi ini mana orang cerita? Ada. Macam cerita Omar Abdul Aziz lah. Cerita Omar Abdul Aziz kan, orang cerita apa? Zaman Omar Abdul Aziz nak ceritanya makmurnya, sampaikan serigala pun boleh berkawan dengan kambing. Oh, maknanya makmurnya, maknanya binatang pun tak buat jahat. Ditulis banyak dalam buku tu, tapi kalau baca biografi buku nama Omar Abdul Aziz yang ditulis berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, riwayat tak ada cerita tu. Kalau ada pun dengan maksud lain. Maksud apa? Maksudnya zaman tu orang jahat tak berani buat jahat. Bukan segala berkawan dengan kambing. Kalau segala berkawan dengan kambing, segala makan apa? Makan rumput, kembur mati segala. Lepas tu nak makan rumput macam mana? Dia tak ada gigi kacik, dia gigi taring. Ni kiri kanan ni, ngap, lekat kat tanah, tak rapat. Makan ni dia kambing, bukan rumput. Tak. Kambing pun terkejut kalau segala makan rumput. Apa hal? Yang itu maksudnya orang jahat tak berani buat jahat gitu. Bukan segala berkawan dengan kambing. Orang tu kadang-kadang tuan-tuan benar gitu. Tak boleh tuan-tuan. Kena faham betul, faham betul, supaya kita tidak tertipu. Tidak tertipu. Begitu. Kemudian tuan-tuan sekalian, Al-Kulaini, ini imam Syiah, ini apa nama, imam Syiah antara ulama Syiah, mengatakan An Abi Abdullah alaihi salam qala iyyakum wal kadhib muftara'un. Qila lahu, wa mal kadhib al muftara? Qala an yuhaddithaka ar-rajul bil hadith fatatrukahu wa tarwiyahu an alladhi haddathaka anhu. Dari Abu Abdullah alaihi salam dia berkata, jauhilah oleh kalian kedustaan yang menghilangkan. Seseorang berkata padanya, apa itu kedustaan yang menghilangkan? Dia menjawab, seorang menyampaikan hadis kepadamu lalu engkau meninggalkannya dan engkau meriwayatkan dari orang yang meriwayatkan kepadanya. Ini tak boleh pula. Sebab tu tuan sekalian, dia macam ni tuan-tuan, kalau maksudnya ni tak benar kan, orang riwayat daripada orang, dia sebut ambil daripada orang lain, dia cerita dia ambil daripada orang lain.
Sebab tu tuan-tuan, kalau cerita apa nama ni, polis kan, polis dia nak soal siasat, dia tak panggil ramai-ramai, dia panggil seorang-seorang. Pasal apa tuan-tuan? Dia nak tengok apa ni, ada kita panggil apa ni, ada pertentangan tak cerita ni. Ha, ni kata begini, begini. Sama juga tuan, kalau budak sekolah, saya kalau budak-budak sekolah hak bergaduh ke apa-apa, dia tuduh curi ke menakan-nakan ni, kita panggil lu seorang. Okey, so dia cerita, oh dia tu ustaz, oh dia suruh dia, kami ikut je dia, dia sebenarnya. Oh, habis cerita, habis. Mai masuk buah meja. Meja. Meja besar, ada seketing, duduk diam-diam dalam tu. Kita panggil hak dia tuduh tadi, hak yang kata dia body boss semua panggil. Saya dapat maklumat ada orang beritahu begini. Eh, saya tak, tak ada, dia kata begini. Dia dulu ustaz, dia hak ni duduk ke bawah ni, meja. Oh. Dia masing-masing menuduh. Kemudian habis dah. Dah. Ha. Keluar. Terkejut. Hak cerita seorang terkejut. Ah, ha, sudah. Awak cerita ni, cerita apa hal? Senyap. Kena belaka. Nipu. Pasal tuan, orang nipu dia takkan cakap sama. Dia takkan sama. Dari dulu sampai sekarang, dia takkan sama orang menipu. Ha? Kalau pergi situ dia begini, pergi sini dia begitu. Ha, ya? Dia jadi macam sumpah-sumpah. Amnipu. Sebab tu tuan-tuan, tuan-tuan bacalah mana-mana kitab. Contohnya kita ada satu kitab yang di atas namakan Ibnu Qutaibah. Siyasah, Al-Imam Was-Siyasah. Kalau kitab lain Ibnu Qutaibah tulis bagus. Ibnu Qutaibah menulis tentang sahabat, tentang apa nama ni, Ahlul Bait, tentang orang lain, bagus. Tiba-tiba kitab Al-Imamah Was-Siyasah ni teruk. Ha, kita tahu maknanya buku itu, kitab Imam Was-Siyasah itu ditulis oleh orang lain, tapi dia terletak nama Imam Ibnu Qutaibah. Kita tahu. Pasal apa tu? Pasal kitab lain elok, yang tu tak betul. Takkan dia tulis dua-dua, hak elok pun tulis, hak tak elok pun tulis. Ha, sebab tu tuan-tuan, kenal je kita nak kenal orang menipu macam ni. Ha, tadi kata imam kata boleh riwayat, hak ni kata tak boleh pula. Ha, tu tuan-tuan. Ini bukan soal fiqh ni tuan, ini soal akidah. Soal akidah. Sebab tu tuan-tuan, kita orang ahli sunnah ni, nah, hadis sangat, bab-bab hadis sangat dijaga. Imam Bukhari 600 ribu hadis dia hafal. Ada kata juta dia hafal. Tapi yang duduk, yang dia tulis yang sahih bagi dia mengikut syarat Imam Bukhari dalam hadis dia 6 ribu, ada kata 7 ribu, daripada 600 ribu hadis yang dia hafal. 7 ribu je hadis yang sahih bagi dia. Sebab apa? Dia meletakkan standard yang tinggi untuk meletakkan hadis ni hadis sahih dalam kitab hadis Jami'us Sahih tu, Imam Bukhari. Sebab tu kalau kita buat tesis, kalau sebut je ini hadis riwayat Bukhari, tak perlu tahqiq, memang sahih. Dia juga Muslim, dia punya ranking dia tu tinggi, tapi bawah sikit pada Imam Bukhari. Itu kita ahli sunnah. Seorang-seorang ada ni, siapa dia? Siapa kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, siapa. Seorang-seorang tu ada ni, perangai dia begini, umur dia begini, dia nyanyuk. Sebelum dia nyanyuk, ha, kita boleh terima hadis lepas dia nyanyuk? Tak boleh. Dia sebab dia, dia tak ingat apa dia kata. Macam-macam tu. Ada pula kitab kita, nama-nama kitab kita, kitab Jarh wa Ta'dil. Ada kitab Lisanul Mizan, ada Mizanul Iktidal. Ada kitab nak kenal siapa perawi ni, orang ni okey tidak, lahir di mana, gelaran dia apa. Ha, gitu. Supaya apa? Supaya tak tertipu. Ha, sebab tu tuan-tuan sekalian, ajaran ni kalau jenis menipu, dia lain. Hari ni lain, besok lain. Ha, tulak lain pula. Pasal apa? Pasal menipu. Dia tak konsisten, orang menipu ni. Konsisten. Ha, kemudian tuan-tuan sekalian, mereka berkata al-imamah izan hiya hiyam tidadun wastimrarun linnubuwah. Dengan demikian keimaman, keimaman merupakan kelanjutan dari kenabian. Keimaman, ya, imam, maksudnya imam ini masih menerima wahyu walaupun nabi sudah wafat. Ah, ha, tu bahaya tuan-tuan sekalian. Ha? Ha, kita nabi wafat, wahyu stop lah, habis. Ha, tapi bagi Syiah, walaupun nabi dah wafat, imam dia masih lagi menerima wahyu.
Itu bahayanya, bahaya fahaman yang macam ni. Kemudian ini Khomeini tu, Khomeini tulis dalam kitab dia, dalam kitab Al-Hukumah Islamiyah. Ini saya ada kitab dia ni, kitab Al-Hukumah Islamiyah. Apa kata Khomeini? Inna ta'alim al-a'immati kata'alim al-Qur'ani yajibu tanfidhuha wattiba'uha. Sesungguhnya pengajaran para imam sama seperti pengajaran Al-Quran, wajib untuk diterapkan dan diikuti. Ni baru Imam Khomeini, Khomeini baru mati, buku dia berada lagi, dia tulis. Dan tak ada pun orang menafikan kitab Al-Imamah, kitab apa nama, Hukumah Islamiyah. Dan dicetak di mana tuan-tuan? Di Iran. Dulu ada orang kata ini semua fitnah terhadap Khomeini gini. Kalau fitnah, nafikanlah, nafikan. Tapi tak ada yang menafikan. Itunya betul. Dan bukan satu ni, lain-lain lagi banyak lah. Banyak lagi kitab lain tuan-tuan, bukan satu. Makna sampai tahap itu, makna ucapan imam seperti Quran. Oh, jadi 12 imam banyak benar. Sebab tu Quran Syiah tebak, dia ada 9999 ayat. Kita ada 6632 ayat. Dia 9000. Banyak, tebal. Apa dia? Banyak yang Sayyidina Abu Bakar buang, Sayyidina Umar buang, Sayyidina Uthman buang. Tinggal lagi hak kutub Abu Jahal, Abu Lahab. Sebenarnya termasuk Abu Bakar, Umar, semua kena kutub berlaku dalam Quran, tapi dia buang pasal dia tulis. Kena itu pun letih dah kita, tuan-tuan. Pasal apa? Dah sejarah Quran ditulis zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Nabi tak ditulis, zaman Nabi pun tulis dah. Dah tulis dah. Cuma tidak dikumpulkan setempat. Kumpul dah juga, cuma sahabat pegang masing-masing. Gitu. Sebab tu ada orang berani lawan tu. Agama sesat ni, agama sesat yang terbaru ni tuan-tuan, nama Yang. Yang diasaskan oleh seorang suri rumah di Singapura. Pengikut utama dia, suami dia. Kalau di Malaysia ni, markah dia di Tangkak, Johor, di Jasin 1, di Melaka. Quran tak boleh pakai lama sangat dah, dia tak sesuai dah. Tak sesuai. Suri rumah, tapi ada pengikut tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, saya selalu sebut, ajaran sesat ni kalau buat, mesti ada pengikut. Kalau tak percaya, cuba buat. Ada pengikut. Paling tidak, bini kita. Sebab tu tuan-tuan, nak beringat. Kalau suami sesat, insyaAllah isteri sesat. Kalau isteri sesat, insyaAllah kena cerah. Suami tak ikut. Tapi kalau suami sesat, banyak air. Kalau suami sesat, terima kasih, isteri akan sesat. Anak-anak sama telah. Apa tu kena beringat tu tuan-tuan, kena beringat sangat. Banyaklah tuan-tuan, kalau saya nak cerita yang jenis keluarga yang jadi macam ni, banyak yang keluarga yang jadi macam ni. Ada satu kes itu, tok guru dia ajar, ni dia ambil di pejabat dengan kawan-kawan pejabat. Suami kerja lain, isteri kerja lain. Malam-malam pergi usrah, suami tak beri, pergi juga. Ketaatan ni isteri lebih besar ialah kepada suaminya. Ya. Apalagi suaminya yang baik, soleh. Dia suruh isteri dia ceraikan, dia suruh suami dia ceraikan dia. Bergaduh pasal apa? Tok guru dia kata kalau suami tak solat tahajud, boleh minta cerai. Ramai kena cerai ni. Letih aje. Letih. Sebab tu tuan-tuan, kita kena tahu sungguh. Syariat kita, akidah tu semua telah lah. Syariat pun kena tahu juga, dari segi fiqahnya, dari segi khilafnya, dari segi adab, sebagainya tuan-tuan. Kena tahu itu. Kalau tidak, Allah akbar, letih tuan-tuan, letih. Apa lagi yang menghadapi tuan-tuan? Kita nak bercakap ni pun letih. Saya pernah sampai satu pagi bercakap dengan orang sesat. Tapi orang sesat ni tak pakai Quran dah. Dia pakai ni dengan ni. Itu ya. Mana ada Tuhan? Syekh, dia tak panggil ustaz dah, syekh.
biasa tu. Ha. Kalau ustaz tu alim ni tu. Awak tahu apa? Mana ada Tuhan. Kalau ada tunjuk, pang sebiji. Ha. Kenapa tampak? Kenapa tak boleh? Saja nak tampak. Ai sakit dia kata. Ai saya tak percaya sakit kalau tak boleh tunjuk. Ai dia kata rasa je sakit ni. Awak rasa, saya tak rasa. Sebiji lagi. Ha. Baru nak beriman. Kadang-kadang begitu je jadi tak dengar kata tu. Sebab tu tuan-tuan, sebelum jadi sesat kena beringat. Sebelum sesat. Kalau dah kena penyakit ajaran sesat ni tuan-tuan, bahaya. Bahaya. Sebab apa? Apa lagi yang macam Syiah ni dengar ada kitabnya, dengar lama ajaran sesat, paling lama Syiah 1440 tahun dah Syiah. Sama tua dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan sekalian, ulama mereka yang bernama Muhammad Jawad Murniyah berkata, qaulul ma'sumi wa mar'at wa amruhu tamaman ka tanzili min Allahil alim wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ucapan ma'sum dan perintahnya sama sekali tidak ada bezanya dengan wahyu yang diturunkan di sisi Allah yang Maha mengetahui, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemahuan hanya nafsunya, hawa nafsu. Ucapan itu adalah wahyu daripada Tuhannya. Tuan-tuan sekalian, mereka menganggap apa nama yang diwahyukan oleh isyarat.
kalau kita nak pergi tajuk baru ni, panjang ni sikit lagi, kita habiskan yang ni lah. Jadi tuan-tuan sekalian, ini catatan catatan daripada penulis ini. Dan menurut keyakinan mereka, nas kenabian tetap berlanjutan hingga imam mereka yang terakhir, iaitu Muhammad Al-Muntazir. Ya, ini Imam Mahdi lah. Imam Mahdi dia lah, bukan Imam Mahdi kita. Namun apakah dalam keyakinan mereka keberadaan para imam telah berhenti? Sesungguhnya riwayat-riwayat ini secara umumnya menunjukkan bahawa mereka membolehkan berdusta secara terang-terangan. Misalnya mereka menisbahkan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib sesuatu yang belum pernah diucapkannya, namun hanya diucapkan oleh salah seorang dari cucunya. Bahkan hal itu seperti ini yang paling utama untuk dilakukan sebagaimana pada riwayat-riwayat yang kita telah bincang tadi. Tuan-tuan sekalian, maknanya kalau kita katalah apa yang diucapkan oleh imam ni sebagai maksum seperti daripada Tuhan, makna ramai orang boleh menipu tuan-tuan. Ramai orang boleh menipu. Sebab tu kaedah dalam kita ahli sunnah ni, kita ada riwayat namanya mutawatir. Yang ni mutawatir ni yang paling tinggilah. Mutawatir lafzi maknawi. Mutawatir ni makna satu riwayat yang tidak mungkin ada penipuan. Kenapa? Kerana dia diriwayatkan oleh ramai sahabat. Tak mungkin sahabat berpakat untuk menipu. Tapi kalau sahabat jahat, mungkin itu masalah. Kalau siapa? Patut kita, kalau kita menganggap sahabat tak betul, tuan-tuan, semua akan rosak. Yang rosak nombor satu sekali apa? Quran. Sebab siapa yang tulis? Yang mengumpulkan. Zaman siapa? Zaman Abu Bakar. Kemudian zaman Sayyidina Uthman diharmonikan lagi. Macam-macam cerita. Kalau kita tidak jelas sejarah, kena tipu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, tidak mungkin sahabat-sahabat ni, mereka tidak maksum, tapi tidak mungkin berpakat untuk menipu terutama sekali dalam menulis Al-Quran. Tapi kalau kita kata ada lagi orang yang boleh apa nama ni meriwayatkan ataupun menyebutkan Quran ataupun wahyu masih turun kepadanya walaupun selepas Nabi wafat, banyak benar Quran sampai hari ini ada lagi. Suruh apa nama? Akhirnya tuan-tuan, dia jadi rosak. Dia rosak. Apa yang rosaknya? Akidah rosak. Dan itulah tujuan ajaran sesat ni. Sebenarnya itu je dia punya poin dianya, supaya semua jadi sesat. Ada apa? Sebab tu tuan-tuan sekalian, kaedah ahli sunnah dia ada tu. Dia ada bagaimana kita nak menentukan satu riwayat itu sahih ataupun tidak. Dia ada mutawatir lafzi maknawi. Ada mutawatir lafzi saja, tapi maknanya tidak. Tapi kalau Quran, lafzi maknawi. Lafaz pun begitu, makna pun begitu. Itu kalau Quran. Sebab tu sesiapa yang mengingkari satu je ayat daripada Al-Quran, maka dia keluar daripada Islam. Satu ayat keluar daripada Islam. Apalagi kalau banyak, rosak akidah. Rosak boleh baiki kot. Hancur akidah. Hancur tak boleh baiki. Nak baiki boleh. Taubat dan syahadah semula. Sebab tu tuan-tuan sekalian, usul-usul ajaran sesat ini dengan mengatakan Quran masih turun dan ucapan imam seperti Al-Quran, seperti kalamullah juga, sebenarnya tujuannya untuk meragukan orang terhadap Al-Quran. Yang ada ni pun orang sedang berusaha untuk mengelirukan orang lain dengan Al-Quran. Yang ada yang kira ni yang sahih dah ni, diragukan. Tak. Jangankan tak ragu tuan-tuan, ada orang tanya saya. Dia kata, ini cikgu ni, saya dah lama dah duk fikir. Kebetulan hari tu dia masuk kelas kita, buat kelas apa nama Ulumul Quran. Dia kata, saya duk fikir ayat yang pertama diturunkan ialah dalam surah Al-Alaq, Iqra. Tiba-tiba surah pertama Al-Fatihah. Macam mana? Yang tu orang tak, kalau tak belajar tak faham tu. Kalau tak belajar, patutnya ayat pertama surah Al-Alaq, surah pertama pun surah Al-Alaq lah. Maka rukun solat Al-Alaq baru betul. Itu dia, tu syaitan. Itu yang betul itu.
Quran tu betul dah, tapi cara susunan dia tu orang orang duk fikir. Idea syaitan tu supaya kita was-was. Was-was. Kemudian contoh. Hari ni yang belajar bahasa Arab. Nah, dia memainkan Quran. Dia tanya Allah lelaki ke perempuan? Budak-budak belajar bahasa Arab ni kata, yang tak belajar pun kita belajar akidah kan, Allah tu tidak lelaki tidak perempuan. Awak silap. Allah lelaki. Kenapa lelaki? Dalil dia dalam Quran, Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa, huwa dalam bahasa Arab maknanya dia seorang lelaki. Hiya, dia seorang perempuan. Huma, dia dua orang lelaki atau dia dua orang perempuan. Hum, mereka lelaki. Hunna, mereka perempuan. Allah sebut Qul huwa, dia katakanlah wahai Muhammad, dia Allah. Jadi dia huwa, dia lelaki, Allah lelaki. Jenna. Itu yang jelas dalam Quran tu. Cuma dia memainkan dari segi bahasa, dari segi nahwu. Padahal Allah Ta'ala turunkan ayat itu untuk orang supaya orang faham. Orang ni paling hebat, orang ni orang lelaki lah. Gitu. Takkan orang perempuan. Jadi tuan-tuan sekalian, yang tu pun dimain-mainkan, akhirnya jadi keliru. Itu Islam liberal tu. Ada pula kata apa, apa nama ni, Fankihuma tamalkum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Fankihuma tamalkum minan nisa, kawinlah kamu dengan mana-mana perempuan, masna dua, wa sulasa tiga, wa ruba' empat. Fa khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dia kata mula-mula kalau nak kahwin dua dulu. Pasal Allah katakan dua dulu. Kalau tak mampu dua, tiga. Tak mampu tiga, tak mampu dua. Kalau mampu dua, tiga. Kalau mampu tiga, empat. Kalau tak mampu, barulah kawan satu. Tapi mula-mula Allah sebab apa? Fankihuma tabalakum minan nisa masna isnain, dua, dua dulu. Dua dulu, jadi kahwin dua dulu. Pening tuan-tuan. Tapi kita suka. Itu yang ada dalam Quran itu. Pun digoreng-goreng jadi. Sebab tu mari pula ajaran sah lain. Sebab tu dia kata Quran ni tak betul, tak sesuai. Sudah. Akhirnya tolak Quran. Habis cerita. Sebab tu tuan-tuan kena beringat. Ajaran sesak ni beringat. Cuma beginilah sebagai kesimpulan terakhir tuan-tuan. Kalau ada benda-benda yang was-was, yang tak tahu, jangan tanya pakcik Google. Hak ni tanya pakcik Google ni boleh, tapi kita kena tahu dah benda tu betul atau tidak. Cuma nak tahu kepastian, itu boleh. Tapi kalau baru nak tahu betul atau tidak, jangan sama sekali. Jangan sama sekali. Kena tanya orang yang ada kemahiran. Kalau nak tahu nak kemahiran, kita kena mahir juga nak tahu. Macam kata kita nak baiki motor, kita kena tahulah kedai tu kedai motor. Jangan kita tolak kedai roti. Cik, apa? Baiki motor boleh? Kau tu tengok. Nah, ambil masuk dalam pembakar roti masuk. Biar tahulah ini kedai roti, bukan kedai motor. Dah motor tak kena, motor naik. Tu melampau. Jadi kita pun nak kena tahu juga orang tu boleh jawab ke tidak. Tapi senang tuan-tuan, kalau ajaran sesat dia begini je. Ni tuan-tuan ni, ini majlis ni majlis kita je. Lepas ni jangan cerita ke orang. Tapi kalau nak masuk boleh kena check, test dulu, kena check betul-betul. Ada telefon ke tidak, takut dia rakam semua. Sepasal pun tuan-tuan, ilmu kita ni kalau orang luar tahu, dia akan kita kata kita sesat. Soh sesat. Tu kunci dia. Soh sesat. Jadi kalau umum gini mari ya, siapa pun tak ada masalah. Masalah. Sebab tu tuan-tuan, yang tu kena berhati-hati. Kita sendiri pun kena tahu. Jangan siapa tak tahu langsung. Sebab tu orang boleh menyesatkan orang dengan Al-Quran yang ada sekarang pun boleh sesat. Kenapa tuan? Kerana orang tu pun tak tahu Quran yang betul macam mana. Tu kena hati-hati tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, kadir sajalah tuan-tuan. Saya sekala ada komen tak soalan tu dalam Quran 3 1, 2, 3 tak ada
Sekadar itu saja. Yang baik minta Allah lemah kelemahan saya. Saya sudah dengan lafaz yang bertaufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa zalimin. Allahumma fatah lana futuha al-ghafin wa zukna fahma nabiyin bijah khatam al-anbiya al-musalin wa ala sabi ajma'in wa bana atina fi dunia hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa qina adhaban nar walhamdulillah rabbil alamin.